bisa daftar tuh, mulai mendaftar. Dari posisi kita kepanitiaan selalu meminta juga nama-nama berdasarkan kelas ya, supaya segera kita bisa rampungkan semua. Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan bawah video ini. Oke, dilanjut. Pertina Sulsel menggelar rapat di Hotel Bahagia tanggal 16 Februari dalam rangka persiapan pertandingan tinju amatir se-Indonesia dalam memperebutkan Piala Gubernur Sulsel 2020. Kita melihat situasi terakhir, ada beberapa kendala yang pelaksanaannya akan dilaksanakan di Kota Makassar. Kendala, tapi di sela acara rapat tersebut, Ketua Panitia Musakar mengatakan bahwa pada saat ini kita telah menyusun segala macam persiapan penyelenggaraan pertandingan tinju amatir antar pelajar seluruh Indonesia. Dengan memperebutkan Piala Gubernur Sulsel 2020 ini, senada yang disampaikan oleh para panitia pelaksana Faizal dan Abdul Halim bahwa segalanya telah siap dan matang, termasuk akomodasi dan konsumsinya dan juga persiapan para atlet tinjunya. Yang jelas insya Allah semoga dalam penyelenggaraan acara ini akan lebih sukses meningkat daripada penyelenggaraan tahun sebelumnya. Demikian Halim menjelaskan. Saya sudah lama telepon juga, terus dia juga saya tadi kelas, ternyata mungkin tidak masuk. Tapi saya rasa saya tidak usah bahas itu. Kelas semalam itu, alhamdulillah apa yang disampaikan di Ibu Sofia itu tidak, dan seperti yang apa yang kita sampaikan. Dan rekomendasi di tanda tangan beliau, yang kedua beliau menyampaikan ke kita semua bahwa kita jalan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melaksanakan rapat bersama beliau. Hadiahnya kan cukup besar, sampaikan ke mereka bahwa hadiahnya cukup besar dan mereka yang mau tujuan.